kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyisahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Bolayan sombong oh, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram, mukanya pucat putih macam orang mati tanggalam. Cabut lari, ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut lo, baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan mana scary. Sayang, sorry oh sayang. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan saja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 6691897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya KLUB, KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Pendengar 897, saya akan teruskan dengan pengalaman kisah misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Malam ini saya akan beri peluang kepada anda untuk buat panggilan, dan anda boleh hubungi saya di 6691897. Dan saudara, ingatlah, setiap kisah yang bakal diketengahkan, jangan mudah kita percaya. Anggaplah semua hanya satu hiburan saja.
Baik pendengar ya 897, kita akan teruskan kisah misteri Anda. Dan pastinya kalau Anda yang ingin berkongsi pengalaman, matikan radio Anda dan supaya tidak terganggu bila ingin bercerita, 669-11897. Sebelum saya jawab panggilan yang pertama di sini, saya ingin sempurnakan kiriman yang saya terima yang pertama pada malam ini. Dan bayangkan pendengar, kisah yang dikirimkan kepada saya dengan tajuknya Penampakan Tuyul. Ya, katanya dengan tajuk yang dikirimkan kepada saya, Penampakan Tuyul Dalam Rumah. Ini dikirimkan datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Kak Mas. Kata beliau, beliau adalah seorang peniaga di Singapura, meniaga makanan di salah sebuah hawker center ataupun pusat makanan di Singapura. Kak Mas menceritakan kisah pengalaman ini berlaku dalam rumahnya. Pertama kali gangguan yang menakutkan ini berlaku kepada beliau telah pun menjetuskan satu selisih faham antara beliau dan juga ahli anggota keluarganya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Kak Mas dalam kiriman email kepada saya. Jadi bayangkan dengan misteri jam 12, Kak Mas mengatakan beliau mula tuduh anak-anak ataupun mula tuduh anaknya, seorang anak dan juga suaminya, kerana mengambil duit yang disimpan dalam laci rumah. Jadi bayangkan pendengar misteri jam 12, bila dah mula tuduh, kita mula bertegang urat dan mulalah kita seolah-olah ni dah bergaduh, sekeluarga bergaduh dalam rumah. Jadi rakan MJ 12, dipendekkan cerita, akhirnya Kak Mas, berita tentang duit hilang dalam rumah ini sampai kepada kakaknya sendiri. Jadi akhirnya dia pun meluahkanlah, katanya penat lelah dia berniaga menjaga kedai, duit asyik hilang dalam rumah. Bukan hilang semua, tapi sedikit jumlahnya hilang. Jadi Kak Mas menceritakan kisah itu kepada kakaknya. Kemudian kakaknya pula terus memberitahu, kau tak fikir ke yang duit kau hilang sebab mistik? Kak Mas katanya, saya terdiam kisi. Saya terdiam dan terperanjat apabila kakak saya memberitahu kenapa mesti tuduh anak dengan suami. Tidak terfikir ada mungkin benda-benda lain yang mencuri duit saya. Pada mulanya saya menangkis apa jua tuduhan kakak saya. Dan saya kata meripik, tak pernah pun nampak hantu, ini kan pula duit hilang pasal hantu yang ambil. Jadi Kak Mas pun tidak layan dan tidak indahkan apa kata kakaknya. Kakak pun menyarankan pada saya, Mas, tidak ada salahnya kalau kau cuba menyelidik dulu, jangan tuduh. Bila kau tuduh, kalau memang mereka anak dengan suami kau tidak ambil duit kau, berdosa tu Mas tuduh orang tanpa sebab. Itulah yang membuat saya ingin cuba. Kau cuba, kau belilah kacang hijau, kau belilah pisau lipat, kemudian kau beli satu lonceng kecil. Kau letak dalam laci di mana kau simpan duit. Duit kau pula, kau stapler. Ingat, kau jangan letak duit kau dalam plastik ikat tak guna. Kau staplerkan duit kau satu dan kemudian kau tengok apa yang bakal terjadi. Jadi dengan misteri jam 12, katanya Kak Mas, beliau ni mengikut kata-kata kakak. Beberapa hari, dah balik rumah letak duit dalam laci, duit tak hilang. Duit masih ada. Jadi diteruskanlah perbuatan itu sampailah sebulan lebih kemudian. Mungkin agaknya, kata Kak Mas, bila tuan punya tuyul perlukan duit lah. Mungkin sebulan yang lalu dia dah pergi ke rumah lain, dah curi, kemudian datang balik rumah kakak Casey. Waktu tu kakak sedang baring atas katil, sedang tidur, penat berniaga satu hari. Suami kakak hanya tolong sekali-sekala bila ada masa lapang. Sebab suami kakak ni adalah seorang pemandu teksi. Jadi bila dia ada masa lapang, dia akan datang ke kedai, dia akan tolonglah untuk beberapa jam sebelum dia terus keluar memandu. Dia kata dia tak suka berniaga khususnya di kedai kopi. Katanya boleh memenatkan dia, dia lebih suka memandu keliling Singapura ni lah. Dan katanya di sini, suami memandu waktu malam, kakak sedang baring di atas katil. Tiba-tiba kakak dengar tau bunyi suara anak kecil meringik dalam rumah, terisak-isak kisi. Jadi kakak terbangun, seram kisi. Tak mungkin nak anak kakak, sebab anak kakak dah berusia 14 tahun. Jadi kakak pun rasa pelik sangat-sangat. Bila kakak bangun,
kakak ternampak Kisi di sebalik timbunan baju-baju yang membukit betul-betul tepi almari, seperti ada budak kecil tau Kisi. Bila kakak nampak, kepalanya lonjong, nampak dari belakang saja sebab badan dah ditutupi dengan kain baju, nampak kepala dari belakang, kepalanya lonjong Kisi. Kakak terperanjat apabila ternampak kelibat seolah-olah macam anak kecil. Kakak istighfar berkali-kali kata Kak Mas. Kemudian kakak pejam mata, kakak istighfar dan baca surah, katanya di sini. Kakak baca surah Al-Baqarah ayat yang pertama dan kemudian mendengar misteri jam 12. Setelah habis kakak tamat membaca, dengan perlahan buka mata, budak tu dah hilang Kisi. Kakak dengan segera bangun buka lampu. Setelah buka lampu, kakak tengok duit dalam laci masih tidak diambil. Jadi Kisi, kakak memberitahulah kata Kak Mas memberitahu kakaknya bahawa kejadian semalam yang dialami kakak terperanjat. Dan kakak memberitahu, kau tahu tak kenapa dia nangis? Sebab tuan dia suruh dia pergi curi duit. Bila dia datang rumah kau, dia bermain dengan kacang hijau, dengan pisau lipat, sampai tak ingat nak ambil duit. Kemudian dia balik rumah tak ada duit, tuan jadi marah, dia akan kena siksa. Jadi Kisi, kakak beritahu memang benar duit kakak rupa-rupanya hilang sebelum ini. Ada kejadian mistik berlaku dalam rumah. Akhirnya kakak minta maaf pada suami dengan anak-anak. Kakak cuma katakan yang kakak tersalah letak duit. Bukanlah nak cakap pada suami ada tuyul. Mereka pasti tak percaya, takut panjang cerita. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Baik, saya minta kerjasama anda kalau ingin hubungi saya. Sebab awal tadi ya, ketika iklan berkumandang di udara Ria 897 ni, ada yang telefon saya dan kata nak off air, nak ceritakan off air. Jadi Kisi boleh kongsi on air. Saya bukan tak nak, saya nak. Tapi kalau cerita anda, mungkin anda off air dengan saya selama 10 minit . Bayangkan 10 minit tu on air apa jadi? Saya putarkan lagu ke? Saya main background music macam mana? Jadi saya nak, saya ucap terima kasih kerana anda mendengar MJ12. Tapi kalau boleh kerjasama anda, amat saya hargai, untuk sama-sama kita memberikan tumpuan kepada kisah-kisah yang nak dikeudarakan, ataupun kiriman email maupun SMS akan saya bacakan. Jadi boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya KLUB, KLUB, jarak nama anda, kisah misteri anda, hantarkan ke talian 72346. Ingat, setiap kiriman SMS berharga 32 sen ya. Tapi ingat di hadapannya ada 146 sifar 72346, itulah talian. Yang ini kiriman yang ingin saya bacakan. Woi, ini seram kisah yang dikirimkan. Sebelum saya jawab panggilan anda sebentar nanti, ingat kalau nak telefon harus ke udara. Terima kasih. Daripada seorang pendengar yang kirimkan message kepada saya, SMS kepada saya. Yang ini daripada Abang Ron . Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Abang Ron. Saya pendengar setia Kelab Kelakar Seram, juga rancangan Misteri Jam 12. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Waktu itu saya ingat lagi, saya dalam perjalanan memandu kenderaan seorang diri. Sebabnya apa? Isteri, adik-beradik saya semua dah sampai KL. Saya terpaksa sampai lambat kerana saya ada kecemasan di tempat tugas. Seorang rakan yang sepatutnya datang tempat kerja ada menghadapi kemalangan. Jadi nak cari pengganti agak memakan masa. Jadi terpaksalah saya menggantikan. Apa nak buat Casey, inilah malang tidak berbau. Saya pun haruslah betul ansur. Jadi Abang Ron katanya menelpon isteri dan menelpon adik-beradik yang lain. Jadi jurlah ada kenderaan yang kosong, isteri saya berangkat dulu dengan anak-anak. Sebab saya kata jangan tunggu, saya pun tak pasti jam berapa akan saya dibenarkan pulang, katanya Abang Ron. Jadi isteri dengan anak-anak, dengan adik-beradik saya yang lain ni, ipar duai, dan naik kenderaan konvoi sebanyak 5 kereta bercuti di Kuala Lumpur Kisi. Kisah ini berlaku ketika cuti tahun baru Cina yang lalu.
Oleh kerana dah tak ada orang, ramai yang ambil cuti, saya terpaksa cover KC. Dan bayangkan sampai hari pagi, tapi saya diberikan cuti. Kemudian boleh dapat cutilah sebagai habuan dan juga ada overtime yang diberikan. Saya pun tak bising sangatlah. Jadi kata Abang Ron, saya ni memang kalau nak ke seberang, saya tak suka sangat memandu pada waktu pagilah, di mana matahari dah terbit. Saya lebih suka memandu pada waktu malam. Kita bercuti ni agak lama KC, 4 hari 3 malam di seberang tambak. Jadi saya kata pada isteri yang saya bertugas sampai pada paginya 7 pagi KC. Sebenarnya saya habis, patutnya habis tugas 11 malam. Oleh kerana saya baru habis tugas pukul 7 pagi, saya kata pada isteri saya tak dapat datang sekarang. Saya nak kena balik rumah, nak rehat dulu. Sebab memandu seorang diri memang penat KC kalau tak ada orang berbual dengan kita. Jadi Abang Ron kata saya pun pulang ke rumah dan dapat rehat secukupnya. Saya keluar rumah sekitar 9 lebih malam. Waktu tu KC, custom Singapura nak masuk ke GB dah penuh sesak. Hai KC, dari pukul 9 saya beratur ni dengan kenderaan saya. KC nak tahu tak, hampir jam 10 suku barulah lepas custom Johor dan barulah masuk Johor Bahru. Lebih kurang 1 jam 15 minit terperangkap dekat kawasan itu. Geram, tapi apa kendaya KC, saya terus memandu. Dalam perjalanan KC, saya berhenti di kedai minyak untuk isi minyak sebab perjalanan yang jauh. Kemudian saya pun belilah satu tin air Red Bull untuk menghilangkan rasa mengantuk. Jadi bila sampai dekat stesen minyak tu, betul-betul dekat kawasan dot-dot-dot ni lah, saya tak nak sebutkan, kata beliau, saya pun masuk dalam. Kenderaan saya ni saya letakkan betul-betul dekat tepi tingkap sebelah cashier. Saya pun mengambil minuman, saya membayar duit minyak saya sekali. Kemudian saya tengok perempuan yang di cashier ni, dia ni serve saya, tetapi dia 24 jam masih pusing tengok kiri, tengok kiri, tengok kiri, dan sebelah kiri tu yang ada adalah kenderaan saya. Jadi KC, saya pun nak tanyalah, saya ni suka bertanya direct. Saya tanya, adik, adik nak tengok serve abang ke, adik nak tengok sana, adik tengok apa ni? Ah, tak ada bang. Dekat sebelah ni kereta siapa bang? Kereta abang eh? Eh saya. Tak apalah bang. Nanti saya beritahu abang lah eh. Mungkin saya tak nak cakap sekarang lah bang. Nanti abang bukan orang sini dek, abang orang Singapura. Bila lagi abang datang sini? Kemudian dia panggil saya, saya dekatkan badan saya ni dengan cashier. Kemudian dia berbisik, abang, tempat duduk belakang tu siapa bang? Seram ke dia? Saya pusing, saya tengok ke si budak ni main-main dengan aku tau. Awak jangan main-main dengan saya. Saya tak nampak orang pun. Dia tengok saya, abang, saya nampak bang tempat duduk belakang tu bang. Dari tadi bang, seram. Saya pun tak indahkan dia, saya dah bayar. Terima kasih dia eh. Saya keluar, jalan depan kereta kisi, meremang bulu roma. Saya tak nampak apa-apa, budak tu cakap. Buka pintu, rasa kisi macam ada benda dalam kenderaan. Saya tutup pintu, duduk dalam, rasa pun macam ada sesuatu di belakang, tapi langsung tak nampak apa-apa. Budak tu berdiri di depan cashier tapi tak pandang kisi, menjeling-jeling sebelah kiri, iaitu sedang menengok melihat kenderaan saya. Saya pun apa lagi, saya turunkan tingkap kiri dan kanan, belakang kedua-duanya sekali. Kemudian saya hidupkan KC CD surah-surah suci pendengar misteri jam 12. Beberapa saat kemudian saya dapat rasakan tau, kenderaan saya ni, dalam kenderaan saya, walaupun saya tak buka aircon, sejuk sangat. Setelah diputarkan surah-surah, keadaan temperature ataupun suhu dalam kenderaan kembali seperti biasa. Seperti ada sesuatu tau yang ada di dalam kemudian keluar. Barulah saya tengok budak tu, budak tu tengok saya, budak tu macam goyangkan kepalanya, konon-konon benda tu dah tak ada lagi. Hairan pula. Saya jalan terus dan tinggalkan kedai minyak itu. Kalau KC nak tahu kedai minyaknya, ... mungkin budak yang jaga kedai minyak ni boleh nampak agaknya. Terima kasih KC dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan.
97 kita akan teruskan pengalaman-pengalaman misteri. Tapi saya ingin tekankan kepada anda semua, rancangan MJ12 hanya satu hiburan. Jangan kita percaya dan jangan mudah kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Selamat tengah malam, siapa bercakap ni? Assalamualaikum. Yes. Nama saya J. J, apa khabar J? Iya, khabar baik. Okey. Ada pengalaman eh? Ada. Hmm. Saya nak cerita tapi ini bukan yang terjadi pada saya lah. Saya ejen Hasanah. Okay. Tapi ini happen to client saya. Apa dah jadi? Dia so-called disihir lah. Oh. Mula-mula saya tak percaya bila dia telefon. Dia cakap, "Kak, boleh tolong saya tak, Kak? Saya nak cari bilik untuk sewa. Saya ada problem. Saya ni sebenarnya kena sihir." Tapi kita sebagai manusia, kita nak evidence, betul tak? Kita nak bukti. Bukti. Nah. So, apa jadi cakap, okey tak apa, kenapa tak you jumpa I, lepas tu kita berbual pelan-pelan. Dia cakap dia nak sewa bilik pasal dia takkan mampu, pasal dia cakap banyak duit dah habis untuk berubat. Jadi apa terjadi? Dia jumpalah dengan I. Jadi dia tunjukkan video yang mak dia ambil, pasal mak dia ambil, jadi boleh tunjukkan kepada bos dia, jadi boleh ambil MC lah. Dia ambil cuti. Teruk Casey, perempuan ni kena. Saya nampak dia boleh joget, boleh dance, joget India, joget Bali, joget Thailand. Dalam video yang dia tunjuk kepada anda. Ya, betul. Jadi bila dia menari tu, dalam keadaan situasi tu, boleh anda bayangkan tak? Adakah mungkin dia menari tu ada keluarga yang lain? Ataupun macam mana keadaan ada, dalam? Ada, pasal masa dia menari tu, ustaz tu tengah membaca surah Ruqyah. Dia bukan jumpa satu ustaz, nak dekat 30. Wah. Dia cakap satu Singapura dia dah keliling cari. Jadi apa terjadi tu, tu sebablah dia cerita. Jadi baru kita percaya. Kita kalau tak nampak, kita tak tahu. Jadi nampak ada kali India punya goddess kali pun masuk kat badan dia. Pasal lidah dia keluar panjang. Dalam video tu. Mungkin macam mana agaknya perkara ini boleh berlaku? Adakah dia ada musuh ataupun salah langkah, macam mana ni? Okey, dia tak ada musuh. Apa terjadi ni pasal mata air dia lah. So-called nak bertunang. Jadi dia chat lah, chat online. Sekali chat dengan si tunang dia ni, cakap lah, tunang aku ni pangkat tinggi, itu ni keluarga bahagia. Jadi papo ni macam mana, dia datang dari a very family. So dia rasa macam cemburu. Yang anda katakan si adik-adik tu cemburu lah. Ya, dia cemburu kerana pada dia, dia dah lah bukan perempuan sempurna kan. Kemudian ada perempuan yang sempurna, lepas tu bijak, pandai, ada pangkat. Kemudian ada tunang. Kemudian keluarga dia bahagia, rumah besar. Jadi dia, dia punya mindset tu nak hapuskan dia ni, walaupun dia tak kenal. Jadi actually silap dia, saya rasa tunang dia lah, kerana terlalu banyak membuka rahsia. Jadi membuat si adik-adik ni cemburu lah. Jadi dari sifat cemburu tu, dia sihirkan perempuan ni. Mula-mula dia sihirkan mata air dia dululah. Jadi dia minta dia ni punya nama, address, semua sekali. Jadi dalam keadaan sihir tu, kita tak sedar apa yang kita kasihkan. So dia kasihlah semua. Jadi perempuan ni disihir tanpa sebab. Jadi sekarang bagaimana situasinya? Adakah dia dah pulih ataupun bagaimana? Okey, dia bukan cakap dah pulih lah, tapi dia ikut cakap ustaz. Pukul 12 itu ustaz suruh dia sembahyang hajat setiap hari pukul 12, kerana itulah masanya sihir tu senang masuk lah. Sekarang dah 2 minggu dia cakap alhamdulillah dah. Semenjak dia start sembahyang pukul 12 ke atas, dia dah macam tak kena lah. Tapi saya nampak video tu, saya nampak lepas tu bapuk tu dapat panggil tu bapuk punya roh, adik-adik tu punya roh. Kira macam, jadi dia behave like adik-adik lah. Dia cakap saya cemburu dengan dia, tapi dia tak buat, saya tak kisah, saya cemburu, saya tak suka dia, saya nak dia mati gitu. Sampai begitu sekali Ya, tu
Sebablah saya pun rasa macam kesian lah. Tapi nanti saya nak Casey kasih saya nombor telefon orang-orang tertentu lah eh. Yeah. Sebentar ya. Jadi anda katakan sekarang ini dia masih lagi dibelenggu masalah dibuat orang lah. Ya, tapi pasal dia practicing malam sembahyang gaji benda tu tak boleh tembus lah. Tapi sekarang is macam affecting dia punya father and mother punya life. Because I think tak tembus dia mungkin kena bapa dia. Tak tu bapa dia berperangai angin tau. Tiba-tiba ini hari okey, besok tiba-tiba cakap dengan dia, aku tak nak korang dorang tinggal kat dalam rumah ni. Macam gitu. Tiba-tiba out of sudden. Jadi yang adik-adik tu yang dia kenal tu, dari mana dia kenal dengan adik-adik? Dia tak kenal adik-adik tu pun. Abik, macam mana dia boleh berbual, boleh chatting? Boyfriend dia. Boyfriend, oh. Ah, boyfriend dia chatting, bukan dia. Jadi boyfriend dia dah kasih information dalam keadaan di sini, dia kasih information untuk adik-adik ni. Jadi kekasihnya ni, tunangnya gitulah eh, kenal dengan adik-adik ni. Tak tahu dari mana lah dia kenal. Chat. Oh, chat. Chat rumah. Chat room di salah sebuah chat room lah. Ya. Mungkin di Facebook ke, mungkin di alamat.com macam itulah. Dia berbual-bual-bual-bual. Kemudian lelaki ni pun cakap lah, oh saya ni seorang kerja ni macam ni. Saya nak berpulang dengan dia ni perempuan ni gini-gini. Jadi rasa cemburu tu timbul pada si adik-adik ni lah. Si adik-adik ni cemburu dengan mungkin si lelaki ni yang ada serba-serbi lah. Ada kerjaya, ada simpanan. Dia tak cemburu dengan lelaki tu, dia cemburu dengan... Yelah, dia cemburu dengan wanita ni kerana dapat seorang jejaka macam tu lah. Jadi oleh kerana itu dia tanya pada lelaki ni, butiran lanjut lah, tanya siapa nama tunangnya lelaki ni kasih. Dalam keadaan sihir dia kasih. Tapi yang berkejaya ni semua kira lelaki apa-apa ni sebenarnya niat dia cuma nak kikis duit lelaki tu. Tetapi macam mana pun pasal lelaki tu dah banyak sangat cerita pasal tunang dia macam gini macam itu. Tunang dia cantik lah gitu gini. Jadi dia rasa cemburu. Jadi tak pasal-pasal perempuan ni tak ada apa-apa dia kena. Dahsyat tu eh. Jadi kita tengoklah, kalau kita boleh bantu kita cubalah. Okay, sebentar ya. Terima kasih pada G kerana berkongsi pengalaman ini. Jadi saudara, kisah yang mungkin membuat kita marah juga campur sedih eh, dengan perbuatan orang lain. Jadi bagaimana agaknya? Kalau kata orang ni tak boleh ambil dengan cara yang kasar, dia ambil dengan cara halus. Olah apapun, ingat kita harus ingat rancangan MG12 hanya satu hiburan, tapi setiap pengalaman yang dikongsi sama kita harus jadikan sebagai satu iktibar. Semoga kita tidaklah terjebak dalam situasi yang sama. Rakan-rakan MG12, saya akan kembali sebentar nanti. Saya rehat seketika dan MG12 akan diteruskan dengan kisah pengalaman anda di udara Ria 897. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Misteri Jam 12 akan bersama anda sebentar nanti.
anda saudara para pendengar Ria 897 yang sudi bersama saya setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ingatlah, apa jua yang diketengahkan di FM 897, harus kita ingat MJ12 sememangnya hanya satu hiburan saja. Beberapa kiriman yang ingin saya ketengahkan, tapi sebelum itu terima kasih bagi anda yang sedang memantau Facebook Ria 897, juga Facebook DJ KC yang ada sekarang ini. Kita ada Nizatria, Muhammad Ashraf, Kamsani, juga ada Yusri Yus, Rukisha Suraji, Princess Mimi, Shazwana Sianturi, juga Zul Aizal, Lula Loco, Jack Boy Rock, Azmi Rock, The Rock, Rock My World, Rock Kok, dan macam-macam lagi lah. Ya, yang dikatakan di sini. Jadi macam-macam nama rokok pun ada. Baik, yang ini kalau boleh saya minta kepada seorang pendengar yang ada nama nickname Nenek Kebayan ni, tak perlulah anda post gambar-gambar yang menyeramkan di Facebook saya ataupun Facebook Ria, sebab ramai pendengar-pendengar yang mendengar tak nak tengok gambar-gambar yang menyeramkan anda post. Terima kasih, sebab ada yang beritahu saya kalau boleh jangan post gambar-gambar menyeramkan, takut, dengar saja dah cukup seram, apatah lagi bila dengar sambil memantau Facebook Ria, tiba-tiba ternampak pula gambar-gambar yang dimuat naikkan, yang tak boleh buat dia tenteram. Jadi harap maklum dan terima kasih kerana di atas kerjasama anda. Bukan saya, tapi ada beberapa pendengar yang telah pun berkongsi pendapat pandangan beliau. Baik saudara, di sini ada kiriman message yang ingin saya bacakan. Datangnya daripada Aliman, katanya. Apa khabar KC, khabar baik. Nama saya Aliman. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang berlaku di bekas rumah saya. Saya tinggal di salah sebuah blok. Blok saya kini di salah sebuah kawasan di Aljunied telah pun dipilih untuk dijadikan on block, dan saya terpaksa berpindah ke tempat yang lain. Tapi KC, blok saya tak nak sebutlah blok ni, mungkin blok tu jadi on block ataupun mungkin blok tu diubah elok ke untuk dijadikan tempat sewa rumah dan sebagainya. Jadi saya akan rahsiakan nama blok, nombor blok di salah sebuah kawasan di Aljunied. Tapi katanya blok ini menghadap jalan ataupun lebuh raya PIE, salah satu blok di sanalah. Saya tinggal di tingkat paling atas, dan di rumah saya tingkat paling atas, rumah saya di tepi tangga. Kalau KC datang ke rumah saya di blok yang saya sebutkan ini, naik saja rumah saya tingkat paling atas ni, katanya Aliman, KC akan nampak ada satu tangga KC, ladder. Tangga ini akan menghala ke atas bumbung rumah. Jadi tangga ini menghala ke bumbung rumah. Atas tu ada macam pintu, pintu empat segi yang dikunci. Jadi kalau ditolak tu, terus akan naik keluar ke atas bumbung rumah. Jadi rakan mendengar Ria 897, kisah yang diceritakan oleh rakan kita Aliman tentang tangga yang menghala naik atas itulah. Sebenarnya apa yang berlaku? Aliman mengatakan waktu itu beliau ni sebenarnya baru balik baliklah daripada clubbing. Masa tu KC, saya ni agak wild sedikit lah. Tapi sekarang sejak saya ni dah pun nak berumah tangga, saya dah kurangkan aktiviti dan kalau boleh dah tak nak buat lagi. Katanya di sinilah. Baguslah kalau dah kembali ke jalan yang benar. Tapi kisah yang ingin disentuh oleh Aliman berkongsi pengalaman beliau balik dari rumah. Jadi dia jalanlah daripada kawasan lift rumah tu, dia jalan untuk naik tangga. Jadi bila nak naik tangga tu, sedang dia nak naik, dia terdengar sesuatu. Jadi apa sebenarnya dia dengar dan apa yang mengganggu beliau? Akan saya kembali sebentar nanti saudara, jangan ke mana-mana. Teruskan pengalaman yang dikongsi sama oleh saudara Aliman dalam kiriman message kepada saya. Jadi dalam perjalanan dia pulang naik tangga tu, daripada lantai berapa dia tidak beritahu saya. Sedang naik tangga, dia terdengar sesuatu. Seperti ada benda apa ni? Oh, seperti ada benda yang sedang berjalan tetapi dengan kaki yang sirit-sirit. Katanya sedang saya naik tangga, saya dengar kisi bunyi sesuatu disirit. Agak jelas, walaupun bunyinya tidak begitu kuat, tapi boleh kedengaran dengan jelas. Bunyi seperti sesuatu yang mengisut ataupun sedang dihirit, disirit. Saya pun waktu itu memanglah saya degil sedikit.
saya pun tidak fikir yang bukan-bukan. Malah saya naik ke rumah ni tanpa berfikir yang itu hantu ke gangguan. Saya hanya fikirkan saya dengar sesuatu sirit, mungkin orang berjalan dan sebagainya. Saya pun naik kisi. Sedang saya naik tangga pendengar Ria 897, telefon saya ni berbunyi, ada orang SMS. Jadi saya pun tengok, tunang saya mesej saya kisi. Dia tanya saya di mana. Sebenarnya kisi, tunang saya tak tahu. Katanya, waktu itu dia tak tahu kami baru bertunang, dan saya janji pada dia yang saya tak akan clubbing lagi. Jadi bila dia mesej saya, dah tergupu-gapa. Itu yang saya takut, bukan takut dengan hantu. Jadi bila dia mesej saya, saya pun reply. Sedang saya reply ini, saya dah sampai di tingkat atas rumah saya. Saya betul-betul berada di hujung tangga. Di sebelah kanan ada tangga satu ladder untuk kita naik ke bumbung rumah, katanya Encik Aliman. Jadi saya sedang berdiri dekat ujung tangga, sedang message, reply message tunang saya. Tiba-tiba kisi, saya dengar tahu kisi, dekat atas bumbung ni, betul-betul dekat pintu empat segi, bunyi hentakan beberapa kali. Kedum, kedum, kedum. Saya tersentak. Saya tekan sen, kemudian perhatian saya diberi tumpuan pada pintu di atas bumbung itulah. Saya tengok lama, saya tenung lama. Kedegung, kedegung. Jadi saya tanya dalam bahasa Inggeris, siapa di sana? Who's there? Mungkin ada orang terperangkap agaknya. Saya tengok lagi, di ketap mangga, mesti ada orang dekat atas ni. Jadi saya pun panjat, panjat tangga tersebut, Casey, bayangkan. Saya panjat, kemudian saya bersuara, siapa tu? Who's there? You need help, is it? Hello? Saya ketuk, tuk, 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 tuk. Tak ada orang. Kemudian saya dengar suara. Kenapa cakap bisik pula? Saya panjat lagi tinggi. Saya lekapkan telinga saya, Kisi. Lekapkan telinga saya pada pintu sebelah atas pintu empat segi. Nak dengar apa orang ni cakap. Kisi, apa yang saya dengar memang memeranjatkan, Kisi. Saya dengar bunyi suara garau. Pendengar 897, oleh kerana itulah, saya bila dengar suara tersebut menghantui saya, bayangkan Gesi, saya tergelincir, kaki saya tergelincir, bila saya jatuh, ini anda bayangkan eh, bila Aliman katanya dia jatuh ke belakang, kakinya terpaut pada tangga untuk naik ke atas. Jadi bila terpaut, dia tergantung dan kakinya terselio sampaikan tulangnya katanya di sinilah dislocated eh? Tulangnya terselio. Saya terpekik kesakitan sampaikan ibu saya keluar dari rumah. Terperanjat nampak saya kaki dah tersepit terselio, dah tak tahu nak buat apa, telefon ambulans. Selepas kejadian malam tersebut, saya dah tak pergi lagi kisi clubbing. Saya dah buat keputusan untuk tinggalkan nightlife 100%. Tapi kisi, memang menyeramkan. Saya juga pernah dengar ibu saya bercerita pada bapa saya yang dia pernah ternampak rambut perempuan terjuntai daripada pintu tersebut. Tapi walhal, pintu itu sentiasa dikunci. Terima kasih dan selamat tengah malam, kisi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik saudara, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Saya akan teruskan dengan lebih banyak panggilan, ya, 669, dan harap yang nak telefon saya yang serius lah, eh, bukan yang mungkin takut nak ke udara ataupun yang tak nak matikan radio. Hello, selamat pagi. Hello. Hai. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya R. Dan R buat panggilan dari mana? Daripada Bedok. Ada pengalaman Ar tentang apa? Silakan. Ini bukan pengalaman. Saya cuma nak tahu pasal Pak Radin. Pasal apa? Saya sakit. Pasal diri saya sendirilah. Saya sakit, pergi hospital.
Dia cakap saya cancer. Apa tu? Tapi saya punya kaki bengkak. Saya punya perut besar, tak boleh kempis-kempis sudah 5 bulan. Ya, nak minta pendapat Pak Radin lah kalau dia telefon lah ya. Nanti kita tanyakan lah. Jadi anda katakan kaki anda bengkak, perut anda ni menggelembung lah. Dah berapa bulan ni? Sudah 5 bulan saya sakit macam ni. Saya pergi hospital lah. Saya dah pergi hospital, dia hospital tak boleh buat apa-apa. Saya cakap itu dia tak tahu lah, tak boleh buat apa-apa. Jadi saya nak minta pendapat Pak Radin lah. InsyaAllah kalau dia telefon kita akan cuba tanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, sila hubungi saya segera 669-118-97. Setiap kisah yang dengar hanya satu hiburan. Sebelum kita teruskan dengan informasi ataupun pesanan-pesanan berikut, ini ada kiriman yang baru saya terima dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda. Kisah misteri dihantarkan ke talian 7146-72346. Kiriman daripada Tina, katanya, "Kesi, apa khabar? Khabar baik. Kesi, saya nak cuma cakap sesuatu lah, Kesi. Rumah saya ni, Kesi, bila Kesi putarkan efek perempuan menangis, bukan setiap kalilah, tapi ada kalanya bila Kesi putarkan sound efek perempuan menangis," kata beliau, "kadangkala bila dah habis MG12, saya nak tidur ni, Kesi. Saya dah tutup TV, dah tutup lampu, dan kemudian dah tutup pintu, nak lelapkan mata, akan kedengaran bunyi yang sama di tingkap bilik rumah saya, Kesi. Saya bukan nak suruh Kesi kurangkan jeram, bukan. Saya cuma nak kongsi pengalaman beberapa kali, dan ada kalanya sampaikan ia membuat saya takut. Saya terpaksa angkat bantal dengan tilam saya ni, Kesi. Saya terpaksa ada tilam lipat dalam bilik. Saya tidur di ruang tamu. Sebab apa, Kesi? Kadangkala suami saya memang tidak ada di rumah bertugas waktu malam, dan anak saya dua-dua anak lelaki. Jadi terpaksalah Kesi tarik tilam dan tidur di ruang tamu seorang diri. Jadi yang hairan hanya kedengaran dalam bilik tidur saya saja. Apakah nasihat Kesi? Kalau boleh, jangan dengar MG12 tempat anda tidur lah. Nak dengar Misteri MG12? Mungkin dengarlah di ruang tamu ke study room kalau ada. Sebab kadang-kadang ni tempat kita tidur ni, kalau kita dah gunakan untuk dengar radio untuk mungkin buat kerja-kerja rumah, kerja sekolah, dan ia tidak akan jadi tempat tidur lagi lah. Dia akan mengganggu. Jadi mungkin agaknya anda selalu dengar dan dah selesa kan. Kadang-kadang tidur pun sampai terbawa-bawa. MG12 hanya satu hiburan. Dan saudara, kiriman yang ingin saya bacakan di sini datangnya daripada seorang pendengar. Yang ini daripada Zaini, kata, "Assalamualaikum Kesi." Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Awal tadi Kesi ada cerita tentang satu kejadian di stesen minyak di seberang tambak. Pengalaman saya pula tentang stesen minyak, tapi bukan di seberang tambak. Stesen minyak ini terletak di Singapura. Di sini ia terletak di kawasan Kesi, dekat salah sebuah daerah di Thompson Road. Jadi pengalamannya di Upper Thompson Road, di Upper Thompson Road. Di Upper Thompson Road ada beberapa dirit kedai minyak di sana. Saya pernah masuk ke salah sebuah stesen minyak untuk pergi ke tandas. Dan di belakang stesen minyak, kalau tidak silap saya, merupakan sebuah reservoir. Jadi saya tak nak sebutkanlah nama tempatnya. Saya pun masuk tandas di sebelah belakang. Biasalah kalau tandas lelaki tidak dikunci. Saya pun letakkan kenderaan di tepi. Dah tak tahan, Kesi, kerana saya tahan dari tadi itulah. Saya pergi tandas di belakang tu. Kemudian bila saya nak jalan menghala ke tandas, saya terperasan depan tandas wanita ada seorang perempuan sedang berdiri sambil cuba buka pintu tandas itulah. Jadi saya pun nak masuk tandas sebelah. Saya tengok dia cuba buka pintu. Saya pandang, saya kata padanya, "Ma'am, sorry, you got to ask the key from the cashier," saya kata pada orang tersebut. Jadi perempuan tersebut pun berhenti, dan dia tak pandang saya terus, Kesi. Dia terus belok kanan, pusing ke kanan dan jalan terus. Mungkin nak pergi cashier nak minta kunci. Dalam hati saya, sombong betul. Orang dah tunjukkan jalan, dia buat bodoh. Takpelah, saya masuk dalam. Saya legakan diri saya. Sedang saya legakan diri saya, saya dah cuci tangan semua, saya sedang betulkan rambut saya lah, Kesi. Tiba-tiba saya dengar lagi bunyi kecil.
tapi kali ini berlaku pada tandas lelaki. Saya kunci sebelah dalam, mungkin ada orang nak masuk. Saya pun cakap, "Got people, got people." Dalam bahasa Inggeris, "Ada orang, ada orang." Kemudian pintu tersebut berhenti daripada dibuka. Saya dah cuci tangan, dah hanur rambut semua. Saya buka pintu dengan harapan akan nampak orang di luar lah. Bila saya keluar, tak nampak orang, Casey. Hairan pula ni. Apa yang berlaku? Awang tadi saya nampak, Casey, seorang perempuan Cina berpakaian gaun merah berdiri nak masuk tandas. Kali ini saya nampak wanita yang sama berada dekat belakang, tapi dah jauh jalan hujung, Casey. Ini wanita perempuan tadi ni. Jadi saya pun rasa hairan dan pelik tahu, kenapa dia boleh jalan dekat dalam lorong ni sorang-sorang. Saya masuk kenderaan saya, saya keluar, kemudian saya boleh buat U-turn masuk dari belakang nak tengok perempuan tu jalan bagaimana. Casey dan pendengar Ria 897, apa yang saya buat ni memang tak masuk akal. Kenapalah saya pergi buat benda ni semua? Tapi saya tengok wanita ni perbuatannya memang tak masuk akal. Bila jalan dekat belakang tu, betul-betul dekat sebuah reservoir, di sana tu ada satu ruang nak masuk dalam tau, Casey. Ia merupakan satu pintu gerbang masuk ke dalam hutan dan masuk ke kawasan reservoir. Wanita Cina yang berpakaian merah jalan ke dalam. Baru saya tahu yang wanita ni mungkin bukan orang yang saya sangkakan. Saya pun dengan segera, Casey, tekan brake. Saya buat 3-point turn, pusing dan patah balik, Casey. Sedang saya memandu, tiba-tiba saya rasa macam ada sesuatu di belakang. Saya toleh tengok, tak nampak. Tengok cermin, tak nampak. Tetapi macam rasakan ada sesuatu. Saya keluar dan patah balik ke kedai minyak. Saya letakkan kenderaan saya di tepi, buka pintu kiri kanan semua saya buka, konon-konon nak bersihkan kenderaan saya. Padahal, Casey, saya sedang takut. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saya hairan tengok orang-orang macam ni, eh. Dah tahu panas, masih nak pegang. Kenapalah awak pergi ikut perempuan tu, eh? Hairan biar ajaib, tapi inilah kadangkala, eh, mungkin yalah, perkara-perkara yang kita lakukan tanpa kita berfikir panjang. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau Misteri Jam 12 di Ria 897. Bertemankan saya, Casey. Baik, kita teruskan dengan pengalaman anda. Hari ini saya akan tutup tirai siang. Tapi saya pergi siang pun tak siang sangat lah, eh. Memang dah lambat pun. Sebab dah ada orang yang berlambai ni, eh. Sorry, eh. Thank you. I understand, yes. 669-11897. 669-11897. Dan ingat, kita teruskan dengan pengalaman anda. Apa jua kisah, jangan mudah kita percaya. Bersama dengan saya, siapa ni? Hello. Hello. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Saya Wakman, Casey. Wakman. Apa khabar, saya, Wakman? Selamat Hari Raya, Alhamdulillah, Selamat Hari Raya, Wakman saya batin. Ya, yeah. Wakman, panggilan dari mana, Wakman? Daripada Bukit Merah. Ada pengalaman apa yang Wakman nak ketengahkan ni? Saya nak ketengahkan pasal itulah. Ini apa? Silakan. Satu hari orang ada apa tu, ada beri salam kan. Assalamualaikum tu. Dia apa tu, kalau kita nak fikirkan, memang betul cakap ada makhluk halus yang boleh menyerupai ataupun bersuara macam gitulah. Itu satu, eh. Kedua, betul tu, Aladin ni memang tukang ubat. Saya jumpa Aladin dekat mana tu, saya tinggal blok 9, dia tinggal blok 11 dekat ni, Bicut. Jadi saya cakap dengan dia, suara macam terkenal je. Dia bilang, "Saya lah Wak Radin." Dia bilang kan. Tapi masalahnya apa tu, Casey, sudah jadi perbualan dekat Beach Road lah. Pasal dia cakap yang itu hari pasal kronik, yang penyakit yang perempuan alami tu, dia sudah jadi perbualan dekat Beach Road apa tu. Mana ada apa-apa yang ubat orang ceritakan perkara yang tempat-tempat sulit perempuan ada penyakit apa-apa kan. Tak pusat, tak kelengkang. Sudah jadi perbualan dekat Beach Road. Jadi saya cakap dengan Wak Radin, kalau boleh janganlah macam gitu. Sebab apa, Wak Radin, yang lagi satu pun Wak Radin, dia best pergi rumah orang, semua rumah orang dia ketuk. Mana dia buat orang macam gitu ketuk? Ada sakit tak? Macam kena rasuk ke, kena sawan ke. Saya, nama saya Wak Radin, tukang ubat untuk orang yang kena sawan, kena rasuk. Semua orang dia ketuk. Ni semua tak bagus, betul lah cara dia. Tapi cakap dengan dia, suara Wak Radin selalu dekat radio. Jadi ni anda, tak ada, ni anda telefon nak cerita hantu ke nak mengaibkan orang ni? Bukan, ini bukan saya cakap dengan Wak Radin. Kalau boleh jangan cakap macam itu lah, kan, ni peribadi orang. Jadi awak cakap pasal peribadi orang ni macam mana ni?
Ini saya cakap ni untuk umum. Untuk umum. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana ni ya? Dia cakap orang mengaib orang tapi disebut nama orang Wak Radin ya. Kadang-kadang kita tak mungkin tak perasan apa kita buat ni, kita sendiri yang buat salah eh. Tapi apapun, ingat, jangan, saya kan dah kata, jangan terlampau terikut-ikut. Misteri jam 12 hanya satu hiburan saja. Ya, MJ12 hanya satu hiburan. Dan oleh kerana saya harus tutup tirai, saya mohon maaf. Saya akan jumpa anda esok malam bersama dengan Abang Ad. Jangan ke mana-mana. Dengan itu saya tutup tirai dan jumpa anda. Renung-renungkanlah, jangan kita terbawa-bawa, terikut-ikut. Walaupun ingat ya, nasihat abang tu memang baik sekali, saya suka nasihatnya. Tapi kalau boleh jangan sampai mengaibkan orang eh. Jangan cakap itulah, macam itulah. Macam mana awak cakap tak baik mengaibkan, tapi anda sendiri sebut nama orang eh. Kalau anda salah orang cakap, saya tak suka lagi si orang-orang telefon ni menggunakan gini-gini. Saya faham ya. Anda tidak sebut nama orang, bagus. Jadi kita pun harus beralas bila kita berbual. Tapi apapun, memang nasihat yang baik eh. Jadi kalau nak telefon tu, ingat eh, pada sesiapa yang terasa makan cili terasa pedas, gunakanlah kata-kata yang elok didengar ya. Ingat. Misteri Jam 12.